Baik pemirsa, selain itu juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas menyampaikan pesan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penggunaan APBN yang harus difokuskan untuk rakyat. Presiden terpilih memberi arahan kepada kami semua untuk membantu beliau. Tetapi pesan yang paling mendalam bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Kami diberi bekal benar-benar harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan untuk saling berkoordinasi dan seluruhnya menjalankan visi-misi Presiden. Itu yang ditekankan oleh Bapak Presiden terpilih.